hari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih tetap semangat meyakini Tuhan selalu baik dan selalu ada buat kita semua. Firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Galatia 3 ayat 25. Ayat harian kita Jumat, 5 November 2021 diambil dari Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sejenak kita melihat kisah tentang Abraham. Sebelum dia dipanggil Abraham, dia disebut Abram. Ketika Tuhan memerintahkan Abram menuju ke tanah yang dijanjikan, apa yang dilakukan oleh Abram tanpa tahu di mana letak tanah yang dijanjikan, tanpa tahu apakah tanah tersebut penuh dengan susu, penuh dengan madu, penuh dengan makanan, atau kelimpahan, seperti tempat tinggalnya semula, tanpa mengetahui itu semua, Abram. Menunjukkan imannya kepada Tuhan, menunjukkan rasa setianya kepada Tuhan, dan di sini Tuhan melihat iman Abram, dan akhirnya ia diselamatkan karena imannya itu. Sekali lagi, Tuhan menyelamatkan Abram, memberi keselamatan kepada Abram, bukan tentang bagaimana ia melakukan hukum Taurat. Bukan tentang sebagaimana dia patuh terhadap hukum-hukum pada waktu itu. Tetapi yang dilakukan oleh Abram ketika Abram setia, ketika Abraham setia kepada Tuhan, disitulah Rasul Paulus menjelaskan pembenaran oleh iman itu terjadi di dalam diri Abram. Dia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Dia dibenarkan bukan karena bagaimana dia patuh akan sesuatu kondisi dan aturan-aturan yang ada, tetapi Abram begitu percaya kepada Tuhan, begitu mempercayai janji Tuhan. Bahkan pada waktu itu, ketika Abram diberikan janji, akan mempunyai anak yang sangat keturunan yang sangat banyak. Seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit, itu terlihat mustahil. Tetapi Abram tetap percaya kepada Tuhan, dan disinilah pembenaran oleh iman yang ditekankan dalam kitab kita di kali ini. Sekarang, iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Pada waktu itu, yang terjadi ketika orang-orang Yahudi merasa bahwa kita hidup dengan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah cara untuk mendapatkan keselamatan. Dengan melakukan hukum Taurat dengan tepat, dengan taat, tak salah sedikit pun kita akan mendapatkan keselamatan. Tetapi inilah yang mau diluruskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Galatia pada waktu itu: iman itu telah datang, pembenaran oleh iman. Bukan karena kesalehan seseorang melakukan adat istiadat hukum Taurat, tetapi semua hanya karena iman. Itulah yang dapat menyelamatkan, itulah yang dapat membawa kepada jalan yang telah ditentukan Allah. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Tetapi kenapa kita harus berbuat baik sebagai cara kita mengucap syukur betapa Tuhan telah memberikan berkat-berkatnya, pengampunannya, Tuhan telah menyertai kita. Dan ketika itu semua terjadi yang kita lakukan logikanya adalah saya mau berbuat baik sebagai wujud iman saya kepada Tuhan. Saya tetap berbuat kejujuran sebagai cara saya tahu tentang firman Tuhan. Saya mengenal firman Tuhan, dan saya melakukan kejujuran, kebaikan, kesetiaan, dan apapun yang dikehendaki Tuhan. Keselamatan adalah anugerah. Firman Tuhan mengatakan, "Ia yang tidak berdosa telah disalibkan bagi kita demi keselamatan kita. Anaknya yang tak bercela itu harus mati di kayu salib supaya setiap manusia beroleh keselamatan." Di saat ini, bukan tentang hukum Taurat, bukan tentang patuhnya kita melakukan kebaikan. Itu semua hanyalah dampak dari betapa Allah telah menyelamatkan kita, betapa Allah telah mengampuni kita, betapa kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga dengan itu semua. Akhirnya, kita melakukan hukum Taurat. Akhirnya, kita melakukan semua hal yang berkenan kepada Allah sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengasihi kita, sebagai wujud tanda terima kasih kita, betapa kita telah diselamatkan. Tetap kerjakan keselamatanmu. Inilah yang mau kita lakukan sekarang. Keselamatan telah ada, dan kita tetap mengerjakan itu dengan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mulut ini berbicara, memberikan motivasi kepada orang-orang sekitar kita, bagaimana kita mampu memberi, memperhatikan, dan peduli terhadap orang-orang yang berkekurangan, bagaimana kita bisa menghargai anak kita mendidik mereka di dalam Tuhan. Tetap kerjakan keselamatan karena apa? Kita punya iman, kita punya kesetiaan kepada Tuhan, melangkahlah. Walau mungkin terlihat ragu-ragu di depan, tetapi tetap melangkah ada Bapa yang menyertai kita. Tetap melangkah ada janji Tuhan yang menyatakan, "Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mari kita berdoa. Kasihmu Tuhan melingkupi kami sampai detik ini. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu melindungi kami. Dan di saat ini, Tuhan, ada waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada waktu bagi kami untuk berdoa kepadamu, dan ini kami rasakan sebagai berkat Tuhan. Dan di saat ini, Tuhan, kami menyadari bahwa keselamatan telah ada di dalam diri orang percaya, termasuk kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, Tuhan, mampukan kami menghargai keselamatan itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dengan melakukan tindakan-tindakan di mana Tuhan berkenan di dalamnya. Berkati pribadi kami, berkati diri kami, sehingga kami mampu menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Bapak yang maha baik, dengan iman kami boleh setia kepada Tuhan, kami boleh percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Kami boleh melangkah dengan teguh, percaya bahwa tangan Tuhan menopang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami semua. Berkati setiap kami ya Tuhan kami, kami lemah tetapi Tuhan yang memampukan. Dan di saat ini ya Allah kami, kami berdoa untuk anak sekolah minggu, remaja, naposo, bulung. Untuk para orang tua kami, para lansia, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Sehingga kesetiaan kepada Tuhan tetap ada. Walau pergumulan ada, walau sakit penyakit ada, walau mungkin ada permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan ini belum selesai dan masih menumpuk ya Allah. Tetapi hati kami, mulut kami, pikiran kami mengatakan engkau tetap Allah, engkau Allah yang luar biasa, engkaulah kota benteng kami. Terima kasih untuk semuanya ya Allah, jadilah kendakmu di hari ini kami menyerahkan diri kami supaya kami boleh menjadi berkat di hari ini. Terpujilah namamu Tuhan kami, salah dosa kami Tuhan ampuni dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, menyertai Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.